Tegal dan arah Semarang atau Sumatera Kauke. Paket ini kemarin dilaksanakan perbaikan atau rehabilitasi terhadap lantai jembatan. Per hari ini tanggal 5 September ya. Tanggal 6 September akan dilakukan open traffic atau pemanfaatan pemindahan yang tadinya lalu lintas sementara kita tutup dari pertanggal 24 Mei ya, atau sekitar awal Juni kemarin kita lakukan rekayasa kontraflow. Per hari ini kita akan kembalikan lagi melakukan pemindahan lalu lintas atau pembukaan lalu lintas pada jembatan Sumpanggang yang telah selesai dilaksanakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.